apa yang harus diisi oleh teman-teman BMP, ceruk mana yang harus kami ambil. Kemudian kami yakin dengan menggait anak muda, dengan menggait milenial, maka signifikan suara partai akan bagus dan signifikan dapatnya. Pak, target Ponorogo sendiri dari 4 kursi yang menjadi 12 kursi, usahanya ya, seperti apa Pak, strategi? Ya usahanya kita tidak menekan, tidak intimidasi. Kami yang pertama kerja keras menunjukkan bahwa kami sedang membangun. Yang kedua kami sedang membela rakyat. Yang ketiga kami sedang melakukan percepatan-percepatan dan Ponorogo harus lebih bagus. Maka rakyat itu kan punya nurani, punya hati, punya cinta. Dengan model itu saya meyakini tidak intimidasi, tidak penekanan, tidak apapun, cinta akan datang dan PDI itu akan dapat tanpa harus merendahkan dan mengecilkan yang lain. Kami berterima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan Jawa Timur. Insya Allah kami akan jaga kepercayaan itu dan kami yakin semakin lama surveinya akan semakin meningkat. Karena kalau melihat di petani hasil survei kemarin, sesungguhnya kami itu posisinya sudah di 24%. Dan kami akan kejar bagaimanapun juga sesuai target yang kami canangkan dalam rapat DPD bersama DPC Jawa Timur bahwa target kami adalah 37%. Maka untuk mencapai target itu, kami akan melakukan berbagai langkah kemasyarakatan, di antaranya kami DPC, DPRD tingkat 2, DPD, DPD tingkat 1, dan DPRD untuk serentak turun ke bawah bersama-sama masyarakat. Setiap bulan kami akan melakukan penanaman 100 pohon di setiap kabupaten, kemudian setiap bulan pula kami akan merawat sungai, dan setiap bulan kami akan melakukan bersih-bersih pasar. Pak, strateginya khusus untuk Mataraman sendiri, Pak? Menggait suara seperti apa? Yang Pak, pertama tentu, selain yang kami sebutkan tadi, khusus Mataraman, milenial kami akan gerakkan, karena pendekatan kepada milenial itulah pemilih terbesar 60% di Jawa Timur pada 2024 akan datang. Strateginya untuk menggait pemilih milenial seperti apa, Pak? Pemilih milenial, makanya kami mencoba melakukan namanya lomba voli sampai di tingkat provinsi. Kemudian kami akan lakukan e-sport yang merupakan hari-hari mainan kawan-kawan milenial. Dan tentu kecenderungan milenial mencintai lingkungan akan kami libatkan. Untuk 100 hari kerja BMI yang periode ini seperti apa, Pak, targetnya, Pak? 100 hari targetnya sudah harus yang pertama segera lakukan rapat kerja BMI. Kemudian yang kedua, rapatkan barisan BMI untuk bersama-sama bekerja sama dengan para milenial. Membuat konten bareng, podcast bareng yang memang menjadi kecenderungan milenial kita.